Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurrumiyah fi Qawaidi wa fi Qawaidin Nahwi wal I'rabi alladhi allafahu Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, yang pakai PDF silakan dibuka di halaman 21. Yaitu pembahasan tentang ma'rifatu alamatil i'rab. Setelah sebelumnya kita membahas di dua pertemuan sebelumnya, kita bahas apa itu i'rab. Ya, kemudian kita bahas juga jenis-jenis i'rab di pertemuan kemarin. Maka sekarang kita akan membahas tentang apa tanda-tanda i'rab. Jadi masing-masing dari jenis i'rab itu punya tanda-tanda. Rafa punya tanda, nasab juga punya tanda, jar dan khafat juga punya, jar dan jazm juga punya tanda. Baik, maka di sini kita akan belajar mengenali tanda-tanda i'rab tersebut. Lirraf'i arba'u alamat. Kita mulai dari rafa. Kenapa mulai dari rafa? Yang pertama karena memang asal kata itu adalah marfu. Kemudian yang kedua, karena rafa tadi mananya adalah al-ulu wal-irtifa. Paling atas dia. Maka lebih tepat kita mulai suatu itu dari yang paling atasnya, dari yang paling penting gitu. Jadi kitab manapun kalau kita baca nanti pasti pembahasan yang pertama itu rafa dulu. Ya, ini taqdimul a'zham, ya, kita mendepankan yang paling penting di sini. Jadi ada empat tanda rafa itu, ya. Ad-dhamma wal waw wal alifu wan nun. Ada dhamma, waw, alif dan nun. Wa aqulu, ya. Kata pensyarah sini, tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamat. Antum bisa tahu bahwasanya suatu kata itu dihukumi marfu, ya, dengan adanya satu tanda di akhir dari suatu kata, ya, satu tanda dari empat tanda yang ada di sini. Nah, jadi empat tanda tadi, dhamma, waw, alif dan nun, itu kan tidak mungkin semuanya ada, ya. Kalau ada dhamma, ya nggak mungkin ada waw, ya. Nah, atau ada alif misalkan nggak nyambung gitu. Nah, jadi hanya satu saja maksudnya. Baik. Wahidatun minha asliyah wahi ad-dhamma. Jadi tanda pertama yang disebutkan itu harus tanda asliyahnya. Karena tanda i'rab itu ada dua, asliyah dan far'iyah. Asliyah itu dhammahnya. Nasab itu tanda asliyahnya fathah. Kemudian khafat itu tanda asliyahnya kasrah, jazm itu tanda asliyahnya sukun. Ya, maka tanda asliyah dari ya, rafa itu ada satu, yaitu ad-dhamma. Kemudian sisanya itu tanda far'iyah. Berarti al-waw, al-alif dan an-nun itu adalah tanda furu'nya, tanda cabangnya. Baik, maka sekarang kita akan mulai dari tanda asliyahnya. Ya, mawadi'u ad-dhamma sebagai tanda asliyahnya. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fir arba'ati mawadi'a. Adapun dhammah, maka dia akan menjadi tanda rafa dalam empat kondisi. Mawadi' jam'u maudi', artinya makan. Ya. Al-ismil mufrad. Ya, kenapa di sini al-ismi ja'a bil jar? Al-ismi kenapa enggak al-ismu? Mudhof. Mudhof. Atau ada lam ini apa sih? Al-ismi. Jadi dia ngikut ke fi arba'ati. Nah, karena fi di sini i'rabnya dia badal i'rabnya. Ya. Arba'ati mawadi'a al-ismil mufrad itu dia adalah badal. Ini namanya badal ba'at min kull. Al-ismil mufrad itu satu dari empat mawadi' itu. Itu maksudnya. Wa jam'u taksir, ya. Ini bagian yang kedua dari empat jenis atau empat posisi rafa. Wa jam'il mu'annatsis salim, ya. Wa jam'il mu'annatsis salim, perhatikan cara bacaan di situ. Wa jam'i al mu'annasi as-salimi. Ya, ada yang baca juga, ya. Jam'u al mu'annasi as-salimu. Boleh. Ya, ini banyak cara baca di situ. Di sini as-salim. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Kemudian selanjutnya, ya, dhamma itu harus menjadi tanda rafa, ya, kalau bentuknya adalah fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Maksudnya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan dhamir apapun setelahnya. Wa aqulu takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimah fi arba'ati mawadhi'.
Al-Mawdi'ul Awwal al-ismul mufrad. Ya, jadi pensyarah mengatakan di sini dhamma itu akan menjadi tanda rafa'nya satu kata dalam empat kondisi. Dalam empat tepat, empat posisi gitu. Jadi tidak ada kondisi yang keluar dari yang akan kita sebutkan ini. Nah, berarti dhamma itu ada posisi-posisinya gitu ya. Jadi enggak sembarangan pakai dhamma. Oh, ini rafa', dhamma berarti. Enggak boleh dipaksakan. Nah, sekarang bagaimana menentukan posisi-posisi tersebut? Kita lihat kata tersebut jenisnya apa. Nah, makanya pernah ada sampaikan kan bahwasanya kemampuan pertama yang diminta dari seorang pembelajar bahasa Arab itu kemampuan membedakan dia itu isim atau fiil. Ya. Kalau Anda sudah bisa bedakan isim atau fiil, tugas selanjutnya bedakan jenis isimnya. Misalkan antum katakanlah ini isim, maka sekarang antum harus tahu isim ini mufrad, musanna atau jamak, mudzakkar atau muannas, ya, dan seterusnya. Ma'rifah atau nakirah, ya. Jadi antum harus bisa lebih spesifik lagi mengklasifikasikan isim tersebut. Makanya yang banyak menyebabkan kesalahan ketika para thullab membaca kitab itu karena gagal mengidentifikasi atau salah mengidentifikasi suatu isim atau suatu fi'il. Isim dianggap fi'il, begitu juga sebaliknya fi'il dianggap isim. Mungkin dia bisa bedakan isim dan fi'il, tapi ya dia nggak bisa bedakan antara ya isim mufrad sama ya fi'il mudhari misalkan. Maka ini kekeliruan juga ya. Jadi harus kita bisa membedakan. Makanya di awal-awal kitab nahwu ya, jadi kita akan dikenalkan dengan istilah-istilah ini. Apa itu mufrad, isim mufrad, apa jamak taksir, agar kita tahu bedanya. Ini loh namanya jamak mufrad, isim mufrad, ini loh namanya jamak taksir dan seterusnya. Nah, berarti dhamma itu hanya bisa pada isim mufrad, satu benda, Muhammadun, Zaidun, Kitabun, Qalamun, ya. Wal mau diusani jamak taksir, pada jamak taksir misalkan kutubun, ya, aqlamun, ya, masajidu, ya. Wal mau diusalis, dan maudhi yang ketiga adalah di jam'ul mu'annatsis salim. Ya. Kalau jam'ul mu'annatsis salim itu ya, pakai juga di situ dhamma. Wal maudhi'ur rabi al fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bihi aliful itsnain. Alifu itsnain, ya. Kemudian posisi yang keempat itu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan aliful itsnain. Ya. Wala waw jama'ah tidak juga bersambung dengan waw jama'ah. Wala ya'un mukhatabah tidak juga bersambung dengan ya' mukhatabah. Ya' mukhatabah apa maksudnya ya? Mukhatab itu artinya lawan bicara laki-laki. Mukhatabah lawan bicara perempuan. Nah, domir yang menunjukkan lawan bicara perempuan, domir apa? Ya? Domirnya. Nah, kalau anta, ya itu kan lawan bicara laki-laki. Nah, berarti kalau lawan bicara perempuan apa? Anti berarti itu maksudnya. Taib. Wala nun taukidin fi khafifatun aw tsaqila, dan bukan juga berbentuk nun taukid khafifa aw tsaqila. Ya, nun taukid khafifa itu yang pakai sukun, tsaqila itu yang pakai tasydid. Ya. Ya. Nah, litadhhabanna itu tsaqila. Nah, litadhhaban itu khafifa. Wala nun niswa, ya tidak juga nun niswa, ya di domir hunna, ya domir hunna atau domir antunna. Ya, makanya seperti itu ya, tidak boleh dia di apa namanya ya dirafakkan gitu ya. Nah, yang jadi fi'il mudhari itu syaratnya dia ya, termasuk ke dalam yang marfu'nya dengan dhamma ya, adalah kalau dia itu ya selamat dari hal-hal tadi, selamat dari wal isnain, dari aliful isnain, kemudian dari wal jamaah, dari ya mukhatabah ya. Yang tiga ini, selamat dari yang tiga ini maksudnya ya, dia bukan termasuk apa namanya al afal al khamsah itu, karena al afal al khamsah kan berakhiran dengan aliful isnain yadhabani tadhabani, kemudian wal jamaah yadhabuna tadhabuna, dan ya mukhatabah pada tadhabina ya. Wala nun taukidin tidak juga dia ya berakhiran dengan nun taukid khafifah sakilah. Wala nunu niswah di domir hunna atau antunna, jadi selain domir itu maka dia ya di rob marfu dengan dhamma. Kalau dikatakan ya misalkan yusabbihu lillah fil mudhari ini, dan dia ya kita teliti di situ ya tidak ada waw jamaahnya,
ya, sabihu. Tidak ada aliful isnainnya, tidak ada ya mukhotobahnya. Ya, nah, ya mukhotobah itu domir anti ya. Dan tidak ada juga nun taukid serta tidak ada nun niswahnya, berarti dia dibaca sabihu marfu dengan domma. Kalau ada yang mengatakan sabiha, maka dia butuh kepada dalil. Ya, butuh kepada dalil dari situ. Kenapa antum mengatakan sabiha? Misalkan antum mengatakan ada takdir yang mahdhuf an, misalkan an sabiha, itu tidak masalah. Amal ismul mufradu fal muradu bihi yahuna ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Baik. Ya, adapun yang dimaksud dengan isim mufrad yang kita bahas di sini, yaitu yang bukan musanna, bukan juga jamak. Jamak taksir, jamak manas salim ataupun jamak zakar salim. Wala mulhaqan bihima. Dia juga tidak mulhaq bil musanna atau mulhaq bil jamak. Ya, mulhaq bil musanna itu contohnya kata kila, kilta, ya, isnan, ya, itu kata-kata yang mulhaq bi al-musanna, ya. Nah, kalau mulhaq bil jamak, ya, itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim atau dengan jamak taksir. Nah, isi misalkan al-arduna, ya, al-arduna, ya, itu kan dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Taib. Wala minal asma'il khamsah, bukan termasuk al-asma'il khamsah. Sawa'un akan al-muradu bihi mudzakkaran mitlu Muhammadun wa Aliun wa Hamzah am kana al-muradu bihi muannasan mitlu Fatimah wa Aisyah wa Zainab wa sawa'un akanat idhamma zahirah kama fi nahwi hadar Muhammadun wa safarat Fatimah am kanat muqaddarah nahwa hadar al-fata wal qadi wa akhi wa nahwu tazawwajat Layla wa Nu'ma fa inna Muhammadun wa kadha Fatimah marfu'an wa alamat raf'ihima ad-dhammatu adh-dhahirah wal fata wa mithluhu Layla wa Nu'ma ya marfu'atun wa alamat raf'ihinna dhammatun muqaddaratun 'ala al-alifi man'a min dhuhuriha at-ta'adhur wal qadi marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya man'a min dhuhuriha as-siqal wa akhi marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin zuhuriha harokatul munasibah. Taib, maksudnya, nah, jadi isim mufrad itu yang dimaksud dengan isim mufrad yang bukan musanad, bukan jamak, bukan juga mulhaq bil musanad, tidak juga mulhaq bil jamak. Taib, bukan juga termasuk asmaul khamsa. Asmaul khamsa itu abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zumalin. Ya, jadi kalau lima isim ini dia marfunya justru dengan wawu, bukan dengan dhamma. Nah, jadi mau dia mudzakkar ataupun mu'annas, ya, selama dia bukan bagian dari hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka dia marfu dengan dhamma. Muhammadun, Aliun, Hamzah, amkan al-muradu bihi mu'annasan, Fatimah, Aisyah, ini tetap juga dihukumi dhamma meskipun tidak ada tanwinnya. Jadi yang tidak ada di kata Fatimah itu tanwinnya, bukan dhammahnya. Dhammahnya tetap ada, Fatimah tu, Aisyah tu, ya. Nah, domanya terbalik. Jadi patokan itu kepada doma, bukan kepada tanwin. Itu menunjukkan bahwasanya tanwin itu sebenarnya dia hanyalah tambahan saja. Lawahik istilahnya dalam kitab-kitab lughah. Baik. Ya. Contohnya misalkan, ya, dalam kata Fatimah, Aisyah, Zainab, sawa'un akanatid dhamma dhahiratan kama fi nahwi hadar Muhammad wa safar Fatimah amkan muqaddarah. Sama saja antara domahnya mau zahirah ataupun muqaddarah. Zahirah artinya antum bisa tunjuk di tulisan itu, di lafaz itu ada domahnya. Hadoro Muhammadun. Dun di situ domah, zahirah. Safarat Fatimah tu di situ domah. Ya, patokan kita kepada harokat akhir tentunya ya. Kalau harokat awal, harokat tengah, yaitu pembahasan ilmu sharaf. Baik. Amkanat muqaddarah atau tanda rofaknya itu yaitu domah tadi muqaddarah. Kita kenal istilah dengan i'rab domah muqaddarah. Yaitu dalam tiga kondisi itu. Kalau isimnya adalah isim mangkus, isim maksur dan mudhaf ila ya'il mutakallim. Baik. Domah zahirah, domah muqaddarah contohnya hadar al-fata wal-qadi wa akhi. Al-fata di sini isim maksur namanya. Ya, isim maksur. Seharusnya al-fata di sini dia dalam kondisi rafa. Dalam kondisi rafa dia di sini. Nah, tapi si al-fata ini tidak punya harokat domah itu. Kenapa tidak punya?
ya, karena adanya uzur. Apa uzurnya? Dia berakhiran sukun di sini. Kalau Muhammadun kan gampang, Muhammadun, Muhammad dan Muhammad tinggal dirubah saja. Tapi kalau ini Al-Fata ini, ya, dia ya, berakhirannya sukun, jadi nggak bisa kita tentukan harokatnya apa. Nah, jadi dia punya uzur, alasannya kenapa tidak muncul harokat domah itu? Kenapa kita jadikan muqaddarah? Muqaddarah artinya tersembunyi, tertakar. Ya, sesuatu yang tertakar ya, dan tersembunyi itu namanya muqaddarah. Wal qadi wa akhi, begitu juga al qadi wa akhi. Ya, al qadi di situ, ya, kenapa tidak muncul domahnya? Seharusnya kan al qadiu di situ. Ya. Nah, isim yang seperti ini namanya isim mangkus. Isim mangkus itu berakhiran ya sukun seperti ini, sebelumnya harokatnya kasroh, ya, maka dia harus di-i'rab dengan dhammah muqaddarah, dhammah tersembunyi. Karena kalau antum mengatakan al-qadiyu, berat itu penyebutannya. Nah, maka alasan kenapa dhammah tidak dimunculkan, karena astiqal, ya, antum katakan mana amin duhuriha, astiqal, ya, wa akhi, ya. Nah, begitu juga kata akhi di situ, ya. Akhi di situ, ya. Nah, dia mudhaf ila ya'il mutakallim. Maka tanda i'rabnya dhammah muqaddarah ala alal kasri di situ, ya, karena ngikut ke harokat kha-nya. Nah, dikatakan di situ ala, ya, ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana min dhuhriha ishtighalul mahal bil harakati al munasibah. Jadi domah muqaddarah itu intinya domahnya nggak kelihatan, tapi secara hukum ada gitu. Yang domahnya ya, tidak tertulis secara eksplisit begitu. Ya. Nah, tapi bisa kita pahami secara implisit bahwasanya domah itu sebenarnya ada. Ya. Lantas kenapa kita jadikan dia implisit tidak kelihatan? Ya, karena isimnya bermasalah. Isim mangkus, maksur, sama mudhof ila ya'il mutakallim itu isim-isim bermasalah. Maksudnya bermasalah, dia keluar dari keumuman isim-isim normal lainnya. Baik. Kalau dia bentuknya maksur, maka penyebabnya kenapa dia tidak normal adalah ya, karena ya at-ta'adzur, ya, at-ta'adzur. Kalau dia mangkus, maka as-siqal. Kalau dia mudhaf ila ya'il mutakallim, maka karena dia ya ishtighalul mahal bil harakah al-munasibah. Sibuknya harokat akhir itu dengan harokat yang sesuai, yang cocok dengannya. Five. Wa amma jam'u taksir fal muradu bihi madalla ala aksar min isnain aw isnatain ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Baik, adapun jama' taksir ya. Adapun jama' taksir fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya adalah, perhatikan kata amma ini, sedikit faedah di sini. Amma itu maknanya adalah untuk takid. Ya. Ya. Makanya setelahnya itu harus ada fa, ya. Amma ba'du. Ya. Fa inna astaqal hadis. Jadi ada penekanan di situ. Jadi ketika anda mengatakan Zaidun qa'imun, nah, tidak ada takid di situ. Tapi kalau anda mengatakan amma Zaidun fa qa'imun, ada mana takid di situ. Itu fungsi dari kata amma ini. Jadi dia fungsinya adalah untuk takid, takid maknawi. Baik. Jadi wa amma jam'u taksir, adapun jama' taksir, maka maksud dari jama' taksir itu apa? Madalla al-aksar min isnain. Ya, menunjukkan lebih dari dua. Karena jama' dalam bahasa Arab, dalam nahwu ya, itu adalah jumlah ya lebih dari dua. Tapi kalau antum ketemu istilah jama' di dalam kitab-kitab fikih atau usul fikih, jama' itu adalah dua. Ya, dua ke atas, ya, dua-dua termasuk, ya, dua, tiga, empat, dan seterusnya itu jama' dalam fikih. Ya, tapi kalau dalam nahu, ya, jama' itu tiga hitungannya, bukan dari dua. Baik. Jadi, aqallul jama' ya, itu khilaf di kalangan para ulama. Nah, tapi
pendapat yang rajih insyaallah adalah jamak yang paling minimal itu adalah adalah dua kalau dalam ilmu fikih. Baik. Jadi menunjukkan lebih dari dua. Karena ada istilah lainnya kalau dua doang yaitu musanna. Ya min isnain au isnatain. Isnain sama isnatain artinya dua. Sama-sama dua. Kenapa ada dua kata ini? Pengulangan. Karena isnain untuk yang mudzakkar, isnatain untuk yang muannas. Jadi cara mengartikannya begini. Adapun jamak taksir, maksud dari jamak taksir adalah suatu kata yang menunjukkan makna lebih dari dua muzakkar atau dua muannas. Ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi disertai dengan adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Jadi ini syaratnya. Ini pengertian dari jamak taksir itu harus ada perubahan bentuk mufradnya. Jadi berubah dia bentuk mufradnya. Kalau musanna tidak ada perubahan, hanya ada penambahan alif dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak taksir itu harus ada namanya perubahan. Karena namanya taksir, taksir artinya pecah. Sebuah pas bunga misalkan jatuh dari meja, pecah, berantakan. Ini namanya taksir namanya. Sudah tidak beraturan lagi, irregular istilahnya. Ya, baru dia boleh dikatakan jamak taksir. Baik. Wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudah. Al-mawjudatu fi jumu'it taksir sittatun. Nah, ini dia. Perhatikan di sini. Ini pembahasan faedah dari saya di sini. Ini agak meluas sedikit di sini. Adapun perubahan yang terjadi pada jamak-jamak taksir, misalkan kata kitabun menjadi kutubun, rajul menjadi rijalun, perubahan-perubahannya itu bisa kalau kita klasifikasikan itu akan menjadi 6 jenis. Jadi kalau antum paham ini, ya, maka antum bisa jelaskan. Ya, jadi jamak taksir itu kan kalau kita jelaskan kepada orang awam, biasanya kita katakan jamak taksir itu nggak bisa dibikin-bikin, gitu kan? Tapi dengan adanya antum memahami 6 jenis perubahan ini, setidaknya antum bisa memberitahukan kepada orang cara membuat jamak taksir secara umum. Ya, secara umum, ya. Walaupun tidak semuanya masuk di sini, karena tetap hukum asal dari jamak taksir itu adalah sama'i, ya. Dia bukan kiasi dia, ya. Baik. Yang pertama, taghayyurun, ya. Bisyakli laisa ghayr. Ya. Taghayyurun bisyakli, ya. Perubahan harokat, syakal artinya harokat. Laisa ghair dan tidak ada yang lainnya. Jadi yang berubah hanya tok pada harokat doang. Contohnya asadun, jamaknya itu ada banyak. Salah satunya adalah usdun. Ada usudun juga. Ya, ya. Seharusnya di sini usudun dipakai. Jamak yang usudun. Di kitab antum usudun apa usdun? Usdun. Nah, ya, antum pakai domah saja. Ya. Ya. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya ya. Nah, tapi kita di sini samakan dengan sebelahnya. Wa namirun jam'uhu numurun. Ini biar sama ya. Baik. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadainil misalain muttahida. Ya, muttahidatun. Kalau kita hapus harokatnya ini kan sama semua susunan hurufnya. Hamzah, sindal. Itu juga nun, mimro. Tidak ada perubahan. Jadi huruf mufradnya dan huruf jamaknya satu, sama. Wal ikhtilafu bainal mufrad wal jama' innama huwa fi syakliha. Ya. Nah, adapun perubahan, perbedaan itu hanya pada mufrad dan jamaknya dari sisi syakal saja, harokat doang. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghair. Perubahan dengan bentuk pengurangan. Yang namanya berubah itu kan bisa dengan pertambahan, dengan pengurangan dan seterusnya. Afwan. Cabut ampun yang paling atas. Taghayyurun bin naqsi artinya ya perubahan dengan pengurangan. Laisa ghair, ya. Tidak ada yang lain. Yang paling atas. Baik. Jadi yang berubah di kedua ini hanya bentuk pengurangan saja. Ya, jadi tidak ada harokat yang berubah, hanya pengurangan huruf saja. Ya, contohnya tuhamah menjadi tuham. Ya. Tuhamah menjadi tuhom. Ya. Tuhamah itu artinya dakwaan, tuduhan. Tuhamah itu artinya ini jenis penyakit sakit perut. Ini jenis sakit perut ya, karena kekenyangan. Kalau orang kekenyangan itu kan biasanya perutnya agak sakit gitu ya.
Nah, itu bahasanya tuhmah atau tuhamah. Baik. Fa anta tajidu al-jam'a qad naqasa harfan fi hadaini al-misalain. Baik. Jadi di dua contoh ini kan hanya ada pengurangan di situ. Tuhamah yang ada tamar butuhnya, tuham dibuang tamar butuhnya. Wa baqil huruf ala haliha fil mufrad dan tidak ada perubahan yang lain. Yang ketiga, taghayyurun bi ziyadah laysa ghayr. Perubahan yang bentuknya penambahan dan tidak ada yang lain. Hanya penambahan tok. Contohnya sinun wa sinwanun. Bimitsli qouli ta'ala ya, sinwanun wa ghayru sinwanin. Sinwun itu artinya kembar, ganda. Ya, paralel bahasa kita ya. Ya, kembar atau ganda. Ya, jadi ada yang sinwanun, ada yang ghairu sinwanin. Baik. Dan yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqs. Ya, kalau tadi perubahan dari penambahan, pengurangan, perubahan harokat. Ya. Nah, maka sekarang kita lihat yang keempat ini, perubahan harokat ditambah pengurangan. Jadi ada dua di sini, perubahan dari dua sisi, harokatnya berubah, juga ada pengurangan jumlah huruf. Contohnya sarirun, ya, di sini sarirun jumlah hurufnya 4, jamak taksirnya menjadi 3, kemudian ditambah lagi harokat yang berubah. Ya, sarirun itu sinnya fathah, tapi di jamak taksirnya menjadi dhamma. Yang seperti ini, ya, ini yang sifatnya ya, dihukumi dengan samai itu. Ya, meskipun sebagian ada wazannya. Kalau kita mendalami jamak taksir dia ada wazan-wazannya sebenarnya, ya. Kayak di sini sarirun, sururun, kitabun, kutubun. Ini kan ada wazannya di sini. Jadi bukan sururun ya. Kalau sururun itu ya artinya kebahagiaan, ya. Ya. Nah, kalau sururun itu yang jamak dari kata sarirun. Baik. Kitabun jamaknya kutub, wa ahmar jamak humur. Ya, wa abyad jamaknya abid, yaitu ini abid, ya, jamaknya abid. Baik. Kemudian yang kelima, taghayyurun fi syakli ma ziyadah. Perubahan dari dua sisi, dari segi syakal dan ziyadah. Kalau tadi syakal dan naqs. Contohnya sababun asbab, batalun abtal, ya, pahlawan yang batal. Wahindun hunud, sabu'un siba', itu artinya hewan buas ya. Wa ma akala as-sabu, ya, as-sabu artinya hewan buas. Wa dhi'bun jamaknya dhi'ab, ya. Syuja'un jamaknya syuja'an, pemberani ya. Yang keenam, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati wa naqsi jami'an. Nah, ini yang paling repot yang ini. Perubahan di segala sisi, dari sisi syakal berubah, dari sisi penambahan ada penambahan, dari sisi pengurangan ada pengurangan. Contohnya karimun menjadi kurama, rogifun menjadi rufan, katibun menjadi kutab, amirun menjadi umara, gitu ya. Ya, ini ya, diantara ya, jenis-jenis perubahan jamak dari sisi harokat-harokat tadi. Baik. Makanya para ulama sampai mengumpulkan ya, min as'abil jumu' itu ya, jamak-jamak yang paling sulit itu. Contohnya misalkan ya, dalun itu jamaknya dilaun. Kan jauh sekali kan? Dalun jadinya dila. Ini terjadi semua hal itu, penambahan, pengurangan, perubahan harokat terjadi semua. Ya, makanya dikatakan as'abul jumu'. Ya. Jamak yang paling sulit itu salah satunya adalah dalun menjadi dila, imruun menjadi apa? Imruun menjadi rijal. Ya. Imruun kan satu orang artinya. Ya. Ya, imruun artinya seseorang, satu orang. Ya. Ya, kullu mri'in bima ladaihi farihun. Jadi imruun artinya satu orang, satu syakhs, satu syakhsun gitu ya. Maka jamak dari imruun itu adalah rijal jamaknya. Ya, jadi selama ini kita berpikir rojulun jamaknya rijal. Sebenarnya yang tepat adalah satu laki-laki itu imruun namanya. Nah, kalau satu perempuan imroatun gitu dia. Ya, maratun atau imruun, marun jadinya. Gitu ya, marun, maratun, imruun, imroatun begitu. Taib. Ya. Ada juga jamak misalkan jamak dunia. Ya, jamaknya duna.
ya. Firdaus zamannya Faradis. Ya, maka bahasa Inggrisnya Firdaus itu ya Faradais ya. Mirip di situ diambil. Nah, Khalilun zamannya Akhilla ya. Kemudian Ukhtubut zamannya Akhatib. Ukhtubut itu sejenis hewan gitu. Ya. Baik. Wa hadhil anwa kulluha takunu marfu'atan bi dhamma sawa'un akana al muradu min lafdz jam'i mudzakkaran. Nah, di sini tidak kita memperdulikan mudzakkar ataupun muannas. Patokan kita adalah kepada harokat akhirnya. Ya. Jadi tetap di marfu' dengan dhamma. Rijalun kuttabun atau amkan al muradu minhum muannasan atau muannas hunudun zayanibu. Kalau ini zayanibu ya, kan dia mafailu. Sawa'un akanat dhamma dhahiratan kama fi hadhil amthilah am kanat muqaddaratan kama fi nahwi sakara jarha. Sakara artinya orang-orang yang mabuk ya, kemudian jarha artinya orang-orang yang terluka ya, orang yang terluka di medan perang ya, kemudian azara ya, azara itu ya, jamak dari azra artinya perawan ya, wa habala itu jamak dari hubla artinya hubla jamaknya artinya hubla hamil ya, hubla artinya hamil hamil perempuan, hubla artinya perempuan yang hamil. Baik, maka jamaknya habala, hubla manas deh, azra ya, perempuan azra ya. Baik, taqulu qamar rijalu wazayanibu fatajiduhuma fatajiduhuma marfu'aini bidhammati dhahirah wa taqulu hadarul jarha wal adara fayakunu kullu min al jarha wal hadara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin ala al alifi man'a min dhuhriha at ta'dzur. Kenapa man'a min dhuhri at ta'dzur di sini? Karena dia termasuk isim maksur. Ya, maksur di situ kan alif maksur ya. Al jarha wal adara. Baik. Ya, ini sedikit pembahasan tentang ya, jamak taksir. Kalau kita lihat di matan tadi kan tidak ada menyinggung jamak taksir ya. Ya, tidak maksudnya pengertian jamak taksir enggak disebutkan begitu. Tapi ya, penulis mengatakan tadi ya wa am fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'a ya, ya fi al-ismil mufrad wa jam'it taksir. Nah, itu makanya disebutkan pengertian jamak taksir. Setelahnya wa jam'il muannats salim yang nanti akan kita bahas apa itu jamak muannats salim. Baik. Kata fi bihada, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, melanjutkan pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan jama' mu'annas salim, kemudian ya, bagaimana mengi'rabnya, dhammahnya, dan seterusnya, insyaAllah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallah ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sallam, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.